Nah, teman-teman bisa lihat keadaannya dan situasinya ini seperti apa. Ini betul-betul ya, benar-benar di tengah-tengah laut, guys. Wah, luar biasa. Masya Allah ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, welcome to my YouTube channel Aswa Tatarial. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan nge-vlog menjelajahi tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah ya, khususnya di tempat Masjid Apung yang ada di sini pasca tsunami. Saksikan terus vlog saya sampai selesai. Tapi saya menginformasikan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya, silahkan teman-teman bantu support channel YouTube saya dengan cara teman-teman klik tombol subscribe-nya, guys. Oke, klik tombol subscribe-nya, jangan lupa teman-teman klik tombol like, serta teman-teman bisa tulis di kolom komentar tentang video saya. Oke, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman ya suasana atau kondisi Kota Palu semenjak pasca tsunami beberapa bulan yang lalu. Nah, karena sekarang saya ini sudah di lokasi dimana di lokasi ini yang masjidnya itu ada di tengah laut. Ini akibat dari arus tsunami beberapa bulan yang lalu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya ini di belakang saya ini ada bekas Pertamina ya. Ini sudah sangat kusut. Oke, teman-teman nanti saksikan terus ya vlog saya, dan teman-teman bisa lihat suasana keadaan Kota Palu pasca tsunami. Oke, kita langsung
ke lokasinya karena masjidnya itu. Oke teman-teman, sekarang ini saya lagi di belakang masjid yang terapung di Kota Palu ya, Sulawesi Tengah. Teman-teman bisa lihat keadaannya dan situasinya ini seperti apa. Ini betul-betul ya, benar-benar di tengah-tengah laut guys. Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Nah, kita bisa lihat. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam ya. Kita cek suasana di dalam itu seperti apa ya. Cek. Nah, dan teman-teman bisa lihat ya, ini di laut, di pinggir laut, di laut lepas. Karena ini akibat di bawah arus. Nah, ini tampak dari samping kanan saya. Dan untuk tampak sebelah kiri ini. Oke guys, kita masuk ke dalam ya, kita lihat teman-teman. Oke, seperti ini kondisinya guys, teman-teman, seperti ini. HP tak kak. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Kita lihat dari sebelah kiri ya. Kita lihat dari sebelah kiri. Nah,